Hari ini kita mau unboxing rak kamar mandi yang difungsikan untuk storage peralatan ataupun yang ada di kamar mandi kayak gitulah. Kita mulai ya. Oke. Lihat ya isinya. Terusnya nanti ada tiga rak seperti ini bentuknya. Partisinya ada dua yang terdiri seperti ini. Satu yang besar, ukurannya kira-kira segini. Installation instruction-nya. Ada dua partisi kecil, satu partisi besar, ada bolt sama screw, gasket, bracket, dan yang lainnya. Dan ada gantungan. Ini relnya, rel buat tatakan nanti partisinya. Nah, jadi bentuknya nanti seperti ini. Ini yang bawah. Coba rakit ya. Ada petunjuk pemasangannya juga. Ada step 1, step 2, step 3 sampai dengan. Hari ini kita mau pasang toilet holder. Ini adalah bagian-bagian dari kemarin yang telah di unboxing. Ada partisi yang besar ada satu buah, kemudian partisi yang kecil ada dua, satu dua, kemudian ada lower bracket satu dua, ada dua, kemudian ada upper bracketnya yang ini satu dua, ini nanti di atasnya yang lower bracketnya ini nanti dipasangnya. Kemudian ada railnya, rail sebanyak 7 buah. Nanti digunakan untuk menyambungkan antara upper dan lower bracket yang ada di kanan dan di kiri kayak gitu. Kemudian ada dua fix stiker sama empat stikernya yang nanti untuk ditempelkan di dinding misal dekat dengan tembok. Kemudian ada baut, kalau tidak salah ini jumlahnya ada 16. Harusnya pas dengan untuk menyambungkan rail dan itu ya bracketnya. Kemudian ada gasket jumlah 15, mungkin dilebihkan, dan 4 buah bracket cap. Ada gantungan juga dan 4 buah pasang baut, cover bautnya dan foot pad. Ini jadi satu. Ini
namanya cover baut, dan yang di bawahnya ini adalah foot pad. Nanti ditaruh di paling bawah kaki-kaki dari bracketnya, kayak gitu. Dan yang terakhir ada bonus kunci L dan alat bantu untuk memudahkan kita mengoperasikan kunci L-nya, mungkin seperti ini ya bentuknya, seperti ini. Nanti kita mudahkan untuk memegangnya. Ini kalau yang ini bawaan sendiri ya, kita pakai ini supaya nanti lebih mudah untuk memasangnya, kita tidak perlu lagi pakai kunci L ini. Bentuknya seperti ini. Mari kita mulai pemasangannya. Selamat menonton. Jangan lupa lihat installation instructionnya ya. Ini ada step-stepnya gimana cara memasangnya. Jadi jangan khawatir tidak akan bisa memasang.